Room penari meja BMPP. Gandingan orang-orang muda dan yang veteran. Pastor Steven telah melayani dengan penuh semangat, bertenaga dan sentiasa proaktif. Beta Yusuf pula membawa bersamanya 25 tahun pengalaman pelayanan dan begitu prihatin dengan keluarga emas kita. Beliau juga telah memberi nafas baru kepada persekutuan doa gereja kita. Pastor Helvi pula membawa kesegaran baru kepada PKK dan SYM kita. Dia mempunyai bakat yang istimewa sebagai seorang MC BEM. Dia juga tenang. Masing-masing pastor kita mempunyai kelebihan dan saling melengkapi satu sama yang dengan yang lain untuk bekerjasama sebagai satu pasukan yang mantap untuk gereja kita. Terima kasih pasta-pasta. Dia dua lah yang bekerja keras di belakang tabir untuk setiap aktiviti gereja kita, termasuk aktiviti kita pagi ini. Bukan itu saja,
Meja kita selalu digunakan oleh orang-orang luar, daerah, pusat, dan sebagainya. Mereka dua lah yang bekerja keras untuk menyokong pekerjaan tersebut. Ataupun Pak Roja, Anda lihatlah sendiri betapa bersih dan betapa rapinya gereja kita sejak beliau bertugas di tempat ini. Dan Anda boleh lihat dan bandingkan dengan keadaan gereja kita di masa yang lepas. Dan mari kita doakan kesehatan dia, supaya dia dapat terus melayani kita untuk tahun-tahun yang akan datang. Gereja kita juga sangat istimewa dan murah hati. Ahem-ahem. Bukan saja kita merayakan ataupun menghargai pekerja-pekerja sepenuh masa kita, tetapi juga kita menghargai pastor-pastor lain yang beribadah bersama kita di tempat ini. Reverend Pita, Reverend Gerawan, Pastor Ramli, Pastor Lade, Pastor Long, Pastor Dina, jasamu tetap dikenang. Saya berharap kita semua jemaat dapat dan terus menunjukkan penghargaan kita kepada pekerja-pekerja sepenuh masa kita dalam apapun bentuknya. Hai sekali, saya bagi pihak jemaat dan kepimpinan gereja ingin memohon maaf di atas kekurangan, kelemahan, kesilapan kami selama kita melayani bersama. Sekian, Tuhan memberkati. Ini adalah tanda penghargaan kita kepada pastor dan juga istrinya yang sangat mendukung pelayanan beliau, sehingga pelayanan kita di Kanada berjalan dengan begitu sangat baik. Pastor Yusuf juga merupakan seorang pastor yang begitu komited melayani kita. Yang kecil sampai besar dibimbing oleh Pastor Dina di PJJ. Tapi diberkati dengan pelayanan Pastor. Dan saya dari sini mengucapkan terima kasih kepada Pastor Dina. Dan seterusnya, kita tidak melupakan
Jadi inilah mereka-mereka ataupun pastor-pastor dan juga pekerja penemasa gereja kita, mungkin Kanada bahasa Malaysia. Mereka ini adalah orang-orang, boleh kata orang kuat dalam gereja kita yang memimpin, mencolong, sebagai doa khas untuk pekerja penemasa kita akan disempurnakan. Amin. Amin. Jadi shalom, God is good. All the time. God is good. Salam kepada saudara-saudara yang ada di luar sana yang mungkin akan ada siaran ulangan. Salam kepada kamu semua dimanapun anda berada. Tuhan menyertai kita semua pada pagi hari. Terima kasih Reverend Ali. Sebenarnya dia ini Pak saya Ali sebenarnya. Yeah, dia selalu bermain dengan kita pada petak sebenarnya di Hatta. Yeah, dan juga ada tim juga yang dia buat sendiri. Hebat-hebat mereka ini, walaupun mereka sudah 50 lebih, boleh kalah juga saya dengan mereka ini. Oke, itu adalah karena kekuatan.